beruntung. Siapa orang yang beruntung? Manusia sentiasa bercakap-cakap yang seorang tu beruntung. Dia ada rumah, dia ada kereta, dia ada kerja, dia ada pasangan yang cantik, dia ada anak-anak, dia ada jawatan, dia ada kawan-kawan yang hebat-hebat. Ni semuanya untung. Tapi hanyalah untung dunia dan tak perlu didengkikan. Yang beruntung, yang tahu bahawa baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dalam satu malam akan mencukupkannya, lalu dia pun amalkan. Yang beruntung, yang tahu bahawa siapa baca ayat Al-Kursi selepas setiap kali salat, tiada halangan untuk masuk syurga kecuali mati, lalu dia pun amalkan. Yang beruntung, yang tahu bahawa siapa yang baca ayat Al-Kursi masa nak tidur, dia akan ada penjaga daripada Allah sehinggalah dia bangun pagi tanpa didekati oleh syaitan. Yang beruntung, yang tahu bahawa baca surah Al-Ikhlas 3 kali menyamai pahala khatam Al-Quran Al-Karim, lalu dia pun amalkan. Yang beruntung, yang tahu bahawa siapa minta ampun untuk seluruh orang beriman, lelaki dan perempuan, Allah akan menuliskan satu pahala bagi setiap seorang tadi, lalu dia pun amalkan. Yang beruntung, yang tahu, yang sebut Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, lebih baik daripada seluruh yang terkena matahari, lalu dia pun amalkan. Yang beruntung, yang sebut tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya tiada sekutu baginya, baginyalah kerajaan dan kepujian, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dan dialah maha berkuasa atas segala sesuatu. 10 kali selepas salat maghrib dan 10 kali selepas salat subuh, sebelum dia mengubah kedudukan kakinya, menyamai pahala membebaskan 4 orang hamba daripada anak-anak Nabi Ismail alaihissalam, lalu dia pun amalkan. Yang beruntung, yang tahu, yang siapa yang sebut ketika mendengar azan, ya Allah, Tuhan yang menguasai seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan terpuji, dan bangkitkanlah dia di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Dia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari kiamat. Lalu dia pun amalkan. Yang beruntung, yang tahu, yang dalam sehari ada 24 jam tapi dia mampu membaca satu juzuk Al-Quran yang mengambil masa lebih kurang 20 minit sahaja. Yang beruntung, yang tahu, yang waktu duha ada lebih kurang 6 jam dan dia mampu untuk solat 2 rakaat duha yang biasanya tak sampai 5 minit pun. Yang beruntung, yang tahu, yang waktu malam ada hampir 11 jam dan dia mampu untuk solat witir 1 rakaat yang mungkin tak sampai 3 minit pun. Yang beruntung, yang tahu, yang siapa yang sebut Maha Suci Allah dengan kepujiannya 100 kali, dosanya akan diampunkan walaupun banyak seumpama buih di lautan, lalu dia pun amalkan. Inilah dia orang yang beruntung.